Oke guys, kali ini kita lakukan perjalanan ke Simpang 5. Simpang 5 ini start dari Hotel Kawi ya. Bukan Hotel Kawi. Hotel Pantes Jalan Kawi, daerah ini. Semarang pokoknya. Nanti tak tunjukkan, tak buatkan video itu sendiri. Nah, dan kanan kita ke Simpang 5 dulu guys, daerah Simpang 5. Nah, ini penginapannya recommended guys. Cukupan lah 300 sampai 500 tergantung berapa orang. Oke, kita menyeberang dulu. Terus hotelnya juga bagus. Nah, seperti itu guys. Nanti tak buatkan tersendiri. Daerahnya daerah elit loh, dataran tinggi nih. Ya dari Simpang 5 sekitar 5 menit lah. Jauh 10 agak jauh guys, macet soalnya. Nah, nanti tak buatkan tersendiri, kalian ketik aja Hotel Semarang Mutusa nanti keluar. Sekarang kita ke Simpang 5 dulu, nanti kalian ketik judulnya Simpang 5 Mutusa ini. Nah, kita cek sore hari ya, hari Jumat ini pulang kerja jam 5. Harusnya sih agak macet ya. Semarangnya ternyata ruwet guys. Macetnya mirip-mirip Surabaya. Tak pikir itu agak lengang. Iya, kayak biaya ya sama. Kayak daerah ya, Kenjeran gitu loh guys. Agak ruwet di rolak. Nah, itu. Ini jalanan turun ya. Jalannya turun. Kayak di terawas tretes ya sini. Nah, ini karena sudah sering muter-muter Simpang 5 jadi agak-agak hafal guys. Sedikit hafal ini. Oh, Simpang 5 diputer. Terus ate banyak ininya guys. Jalan satu arah tuh yang bikin sumpek ya sebenarnya. Habis di sini kebablasan muter lagi. Muter itu 10 menit. Balik lagi. Kebablasan mana muter mana. Ya piye ya. Mungkin biar gak macet, tapi ya malah gak enak. Kalau dua arah kan enak, bisa nyabrang ya, nyabrang gini ya, enak. Pas, nah ini kita ke kiri ya. Kita ke kiri, ada lampu merah. Nanti Pak De, ratingnya Pak De. Nah, oke, kita langsung ke kiri. Ketiga was sebelah kanan kosong, oke, was sebelah kiri, nice. Nah, nanti konten MAJD Masjid Agung Jawa Tengah juga ada, kalian ketik aja Masjid Agung Semarang Mutusat, nanti keluar rute-rutenya. Pesan kiri, awas motor, awas depan, balas kiri. Nice. Wis pokoknya pemotor itu pawodok plek harus Surabaya guys. Sak temenan lho. Wis plek iki. Tapi ati plek kanan kiri slew-slew terobos. Beda sama Malang ya. Malang agak sopan. Orangnya agak sopan pemotore. Ini fakta aja lah bilangi. Wis Semarang padha wis Surabaya wis ta. Sleot, ngeri. Nah, ini kita. Oh iya. Drifting. Nah, kita yang arah ke sana harusnya, guys. Ingatku loh ya. Iya apa ora toh? Oh, ora. Kita lurus dulu. Kita sampai Polda dulu. Polda baru kanan. Nah, ciri khasnya Semarang di dalam kota ini loh, jalan itu naik turun. Wah, heran aku ke Semarang ini. Di tolnya apalagi, wah, pakai truk di jalan turun, wah, ngeri. Ya inilah Semarang ya. Tapi ini nggak tahu Semarang mana ini, Semarang kotanya atau Semarang kabupatennya. Kayaknya sih kota ya, ada Polda barang. Ahmad Yani, Bundaran Waru, Surabaya. Nah, ini depan itu Polda. Kita ke kanan harusnya. Kanan, notok itu Simpang 5. Cuman kanan ini bener, warna dua gini loh.
itu harusnya marka cuma satu tapi diisi tiga. Kan bingung ya aku ngini gitu, boleh geser kanan soalnya sebelah ada Avanza. Bingung aku ngini gitu guys, markanya kan cuma dua tuh, harusnya diisi dua tok. Terus aku tak mepet kanan nih. Nah ini dulu saking aku duduk wong kini guys, jadi ya wis lah pelat HKB. Ini macet ini, daerah kota ini guys, kotanya Semarang, jalan di gak ngerti. Gak boleh tuku guys, kayak anak bebek ayam Mas Budi. Jalan Sriwijaya. Sriwijaya. Macetnya mirip sama Surabaya. Wah, pokoknya persis blok ini kota besar. Jalannya munggah. Oh iya, oh, itu kayak duku pakis guys. Munggah, cuma ini munggah boh. Wah. Wis persis iki Surabaya pindah koyo iki. Sing aku ning gas-gas maju tutup gas. Serobot iki kok ngene. Jadi kalau orang Surabaya kesini harusnya gak kaget dengan ini nih. Ivano podo yo. Nah, harusnya gitu. Ya. Ternyata kita sama guys, Semarang Surabaya. Oke guys, sudah maju oper 1. Handbrake setengah kopling gas-gas ini karena tanjakan. Berarti guys, skillnya driver Semarang itu lebih pintar, lebih hebat dari Surabaya. Soalnya jalurnya tanjakan kayak gini loh, merambat, menanjak, gitu loh, sampai kelong-kelong kayak gini loh. Wes dah pewara untuk gini. Ini markanya cuma dua loh, tapi keruntelan kayak gini. Ya wes kita kirim minggir. Nah, jangan deket-deket takutnya melorot. Oke guys, sudah jalan, over 1, handbrake lepas, setengah kopling, gas-gas. Nice. Nah, tiap hari menanjak kayak gini guys. Loh, merah lagi guys, banget. Ini Semarang apa Gedangan sih guys, guys. Kok ini lampu abang ini, guys. Kayaknya aku salah jalur, yang lebih cepat itu sebelah kiri. Cuman aku gak berani guys. Takut deh, malah salah marka. Harusnya ke kanan malah lurus. Boleh ke kanan gak sih, soalnya ada hijau-hijau guys di perapatan itu, ngeri. Apalagi kalau pelaku luar kota toh. Iya. Oke guys, sudah hijau guys. Nah, tinggal tunggu oper 1, handbrake lepas, tengah kopling gas-gas, geser kanan dikit guys. Tapi gak main bel ini ya. Iya. Gak main bel. Yo. Ini gak cepet tancak cak. Ada yang ke kanan juga nyabrang tapi kok lu abang mana guys, wah gak tepak ini. Iya di kayak ngono kan, gak tepak ini guys. Aku merah netral handbrake. Oke guys, siap-siap ijo hopper 1 sen kanan, handbrake lepas. Yo, kok kare sih ngesen kanan guys, aku tuh ngesen kanan. Wah gak main. Yuk ayo talas sowen re iPhone kau nanti. Oh kuning mana lo, wong yo ngeri lo antri kanan. Iya apa sih, wah kasus ini. Oh, sabar lo. Gerutuk aku guys. Nah ini loh guys, bagi ini Polda. Nah ini baru, ini kotae gede jalannya. Ada loh gak macet, gak pati macet. Tapi lampu merahnya awas bu. Udah gue rek. Nyelempit. Wah. Ngeri guys, Polda aja wis talah. Ternyata ini temen teko Surabaya. Yes. Nah, ini lurus. Mungkin. Hutani. Oh, berhutani. Itu lurus itu sudah simpang 5, guys. Simpang 5. Kalau enggak macet, itu cuma 5 menit. Sebelah kiri ini gubernuran. Oh, iya. Ganjar. Bundaran Taman Pelangi lah mungkin. Nah, mungkin ini kalau malam hidup lampu ya. Nah,
Awas ada motor ini pasti ke kanan atau ini. Nah depan itu apa jenengnya? Lapangan Pancasila, Simpang 5. Nah ini dia Simpang 5 ini yang viral lah. Padahal ya kan apa-apa ini aja nih guys. Oh ya bunderan waru biasa. Oh yo yo oh do iklan nih. Iya satu atur ini guys. Nah, lo ada persewaan itu Bajak Cinta untuk Bajak Sera untuk Food Court yo. Yo masuk. Jadi kamu tak puterkan ini ya Simpang 5 ya, aku tak muter lagi dan kanan. Nah ini sebelah kanan itu persewaan itu sepeda-sepeda listrik, awas salib ya guys, sopan ini model Surabaya mana ya wis gak sopan-sopanan ini, nah langsung mecok ini guys wis bodoh kusru dibakno wis pewarang ini, awas ini masuk kasih jalan over 3 ini Robinson ini kayak e-mall ya, kayak e-mall di tengah. Oh ya, oh hotel sih, Hotel Ciputra. Ada mall kok di sini, Matahari tulisannya. Ini mall ini. Nah, ini sentra kuliner. Nah, was kanan kiri. Bisa kembali enggak? Jangan 100%. Nah, 20 jam. Belum berapa. Nah, ini depan itu juga mall ya, Mall Ramayana Ciplas Semarang. Aja kalian biar tahu sih itu kono. Nah ini tadi kita dari arah sana atau sebelah kiri dulu ya nuk becak becak warga yang kini. Oh itu di parkir lebih pinggir pinggir. Oh wala ini kayak kodam guys, kodam akhirnya kok kita yang kiri ya, ambil acur paling kiri. Nah kita mau ke arah lurus. Awas perhatikan spion. Nah. Wah. Itu sebelah kiri itu Puja Sera. Tempat makan. Nah, kita lurus dulu itu, guys. Ini ada masjid di sini. Awas ada ini kereta kasih jalan. Nah, kayak gini loh. Wah. Ini Masjid Raya Baitur Rahman depan ini alun-alun berarti. Nah, ya wes nanti kita sambung lagi pas muter. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah ini satu arah ya, satu arah. Kalau mau balik ke Simpang 5 kita belok ke kiri. Kita belok ke kiri, muter lagi sana, muter. Nah, ini yang bikin macet, bikin macet. Nah, ya wes guys, gitu dulu guys ya untuk video kali ini. Nah, saya tak buat nanya jalannya kalian biar tahu ya, kalian biar tahu, biar nggak tersesat muter-muter. Nah. Kita lurus dulu. Depan itu ada lampu merah, belok kiri. Jadi muter lagi, guys. Kasian kanan. Nah, wis ale pecok. Langsung wis anggap ae Surabaya, guys. Nah, ternyata sama saja. Tadi berhenti di pinggir jalan langsung disemprit, guys. Ini parkir kode Bali Surabaya ya. Sama, guys. Semarang, kita saudara. Nah, itu ada pelang itu. Kasian kiri, guys. Perhatikan spion. Ke Simpang 5 ke kiri. Nah, kalau di sini sapal, guys. Ini belok kiri langsung, guys. Nah, awas kopling penuh rem oper kedua. Sehingga kopling awas dari sebelah kanan arahnya. Ini banyak yang satu arah daerah sini tuh, guys. Jadi ya agak jalan satu arah itu agak menyulitkan sebenarnya. Terutama bukan buat yang ini, yang bukan orang sini ya. Nah kalau mau jalan tembusan lihat sini, lihat kiri ini tembus Simpang 5 tadi. Nah, kita kalau ke Simpang 5 sen kiri, awas kita dapat kanan, kita langsung mecok kiri. Nah. Awas. Pepet lagi. Nah, pokoknya pepetan dong ini, guys. Netral, handbrake.
Oke guys, hijau oper 1 handbrake lepas, setengah kopling gas-gas. Nah, ini kalau kita mau ke simpang 5 kita ke kiri lagi ya. Kita ke kiri, kalau ke kanan kita nggak tahu kemana nih guys. Lurus juga nggak tahu kemana. Pokoknya mobilisasi ini juga mau lurus sebenarnya karena ini lo kan. Tapi ngambil kiri lo, sik-sik lele. Lele aku kok wedi dhewe guys. Di Semarang ini guys, wonge kok koyo ngene yo. Ngeri. Sik-sik sabar. Nah, ini ada Hotel Santika di sini guys. Kandani. Hotel Santika ada. Kita lurus aja nanti tembus di ini. Simpang 5, simpang 5. Awas, lu siapa nanti cak? Oh langsung mecong ini. Oh enggak, ya wes. Harusnya kan lewat kiri bisa toh. Apa yang harus ke kanan? Nah, gitulah. Gitulah orang Semarang. Oh ya lewat kiri so. Ya. Ya wes guys, gitu dulu guys. Jadi depan sudah simpang 5 toh. Kalian sudah tahu, sudah paham. Oke, tak jelaskan seperti ini karakternya. Pas podo di Surabaya, persis lep. Yowis, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya. Bye-bye. Nah, cari makan malam, guys. Oh iya, makan. Jadi ini mau maghrib, guys, yang 5 lebih. Ini kira-kira, ya. Anak yang 6. Tawaf. Nah, awas tempuh, guys. Oh iya, kurang siji. Dasen kanan. Oh, ini ada Trans Semarang ini, guys. Kayak Solo. Mobil. Surabaya juga ada. Cuman Surabaya itu kegeden, guys, bisa. Oh, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, hati-hati. Nah, kan Surabaya kan kandani, Surabaya pindah kok. Wis salah, jangan. Ya wis guys, bye bye. Cuma lek Surabaya ngebel. Ini enggak lawan.